Assalamualaikum Pak Solikin. Iya. Assalamualaikum Paman Ali. Waalaikumsalam. Kali ini kita berada di rumah beliau, Pak Solikin, yang terkenal dengan sapi Damarwulannya. Kita akan berbincang-bincang ya Pak Solikin ya. Tanya-tanya tentang apa ya, perawatan dan cara peternak sapi super jumbo itu bagaimana. Nanti bisa di sharing ya untuk teman-teman yang mulai peternak sapi atau mulai pengalaman pertama peternak sapi, biar bisa mengikuti bagaimana memilih sapi-sapi yang bisa menghasilkan dengan kualitas 1 ton up ya. Yang pertama sapi Damarwulan sendiri itu usianya berapa tahun Pak Solikin? Kalau usia Damarwulan itu 4 tahun 5 bulan. 4 tahun 5 bulan. Itu peliharanya dari kecil atau dapatnya dari pasar atau dari hasil breeding sendiri? Breeding sendiri. Berarti di sini juga ada indukannya? Ada indukannya. Indukannya yang ini Mas. Ini ya di belakang ya, ini. Terus adiknya ada, terus adiknya lagi ada. Kalau Damarwulan sendiri itu anak keberapa? Itu nomor yang 5. Oh, ke nomor 5? Iya. Berarti dari nomor 1, 2, 3, 4 ini jual? Jual semua. Kalau dijual itu dulu nggak kepengen melihara sapi yang jumbo atau bagaimana? Otomatis kan hasilnya juga mungkin kurang lebihnya seperti Damarwulan atau bagaimana? Iya, sebenarnya kan kalau Damarwulan itu, kalau menurut saya Mas, ya, itu bilang bagus ya bagus. Tapi kakaknya itu yang paling bagus. Masalahnya dulu kan di sini, habis kontes itu terus berhenti sekitar 3 tahun. 3 yeah. tahunan sampai 4 tahun. Waktu yeah. itu saya punya sapi besar-besar. Yeah. Tapi kan enggak ada di kontes gitu loh Mas. Enggak diadakan kontes. Makanya saya vakum jual lah, di pasar. Vakum ya, yeah. Jadi vakum karena kita udah melihara sapi yeah. dengan apa ya? Pemeliharaan yang sangat lama dan yeah. mungkin pola makannya juga ekstra ya. Jadi enggak yeah. karena enggak ada kontes selama 3 tahun, berarti iya. kakak Damarwulan itu dijual semua di pasar ya? Jual semua. Waktu itu tembus berapa juta itu? Itu usia 19 bulan Mas ya. Iya. Yang kakaknya persis itu laku 40 juta. Pernah terus laku 40 juta, yang, ya? Ya, yang kakaknya lagi masih perkiraan umur 15 bulan ya, iya. itu laku 27 juta. 27 juta. Terus kakaknya lagi, itu umur 19 bulan ya. Itu laku 31.500 ya. Yang nomor pertama? Yang nomor pertama laku waktu itu umur sekitar berapa? Mungkin 1 tahun lah itu. Oh. 21 untuk juta. Kakak-kakaknya itu jantan semua atau bagaimana? Jantan semua, jantan ya? Jantan semua sampai Damarwulan terus adiknya. Oh, berarti dari nomor 1, 2, 3, 4 dan nomor Damarwulan ini nomor 5. Nomor 5 itu jantan. Nomor 6 juga. Iya, nomor itu jantan semua ya. Jantan semua. Wah, berarti indukan super ini. Ini berarti babon cetak, Pak ya. Iya. Indukan cetak ini ya. Kira-kira begitu, Mas. Tapi warnanya kan kalah. Warnanya memang kalah. Iya, ya, kalah. Ini kok mulutnya kok seperti ada warna kehitaman, ini kelihatannya cross atau bagaimana ya? Itu dulunya Mas ya, induknya dari induknya ini yeah. itu sapi Brahman. Oh, berarti dari Brahman. Ya, lepas itu dikawin suntik sama Limusin. Sama Limusin. Nah, keluarnya ini. Keluar ini ya. Cross ya. Cross ya. Dari ya. Brahman cross Limusin ya. Iya. Ya. Misalkan untuk memilih ya, untuk memilih sapi dengan biar bisa eksotis, ya. Bisa masuk kelas ekstrim, itu cara memilih sapinya bagaimana? Bagian kepala dulu, Pak. Bagian kepala. Sebenarnya gini Mas ya, ini saya terangkan mulai dari awal yeah. sampai akhir ya. Sebenarnya kalau memilih sapi itu dari segi body semua itu ngena Mas. Yeah. Iya. Mulai semuanya lah ngena. Tapi pun kalau semuanya ngena, kita itu ada cobaannya juga Mas, suka-sukanya. Yeah. Nanti kalau biasanya kan pedet kalau umur 5 bulan sampai 7 bulan kan bagus. Iya. Yeah. Selepasnya itu 8 bulan sampai 1 tahun itu yang resiko. Berubah. Pasti berubah. Itu berubah. Sebagus apapun nanti resikonya di situ. Jadi waktu 4 bulan di perjalanan 7 bulan ya. Sampai 1 tahun itu perjalanannya, kalau bedengnya memang bagus ya bagus. Kalau bedengnya lalu jelek ya jelek Mas. Oh, berarti iya. Ya. Jadi bukan dominan dari pedet yang kita milih waktu di pasar apa di mana itu, oh ini bagus. Bukan jaminan. Tidak kemungkinan, tidak untuk kemungkinan nanti hasilnya akan berubah ya setelah iya. masuk 7 bulan itu ya. Iya, itu masa kritisnya kan itu. Oh, berarti
ini ya, pemilihan calon kereman atau calon ekstrem itu yang paling bagus berarti di usia di atas 7 bulan lebih atau ya minimal 1 tahun ya. 1 tahun tapi kita kan sudah tahu Mas. Wah, ini prediksi ini sapi mulai berkembang lah itu. Enaknya. Tapi kebanyakan kita harus lihat induknya dulu loh Mas. Yes. Makanya kalau di pasar itu kan kita milih sapi itu kadang kan enggak tahu induknya. Kita milih itu berpikirnya wah ini sapi ini bagus. Nanti induknya kayak apa ya? Kita berpikiran ya, itu. Tahu. Iya, harus berpikiran yang itu. Nanti bagus pedetnya kita enggak tahu induknya. Nah, nanti jelek juga bisa. Nah, ini yang membedakan kita tahu bagus dan tidaknya itu kan ada kriterianya untuk iya. Kepalanya, kakinya, bodinya dan lain sebagainya itu seperti apa? Kalau kepalanya itu yang wungkul Mas, mentes gitu Mas. Wungkul iya. Itu seperti kotak. Ya, gimana ya? Kotak lah. Kotak iya terus dekat sini Mas ya, dekat ya, telinga itu. Telinga. Nah, itu enggak gimana ya, enggak ada lubang nai itu, enggak pres gitu Mas. Enggak cekung ya? Ya, enggak cekung. Terus di ya. Kupingnya agak telinganya, kecil. Telinganya kecil ya. Untuk bulu-bulu di telinga itu pengaruh enggak? Itu bulu di telinga itu saya kira enggak Mas. Ya. Yang saya tahu selama saya ngerawat sapi itu enggak ada. Enggak terpengaruh. Cuman itu pokoknya kepalanya itu di sekitar tanduknya itu mentes kelihatannya besar kayak gitu Mas ya, ada yang ini yang ya, cekung kayak gitu. Nah, kalau yang cekung itu kan agak susah Mas. Masalahnya gini, kalau cekung biasanya itu sapinya mudah stres. Ya. Kebanyakan mudah stres, nanti makannya pun stres gitu. Pindah tempat saja. Semuanya pindah 1 meter apa 2 meter itu bisa stres loh Mas. Oh, bisa stres ya, stres ya. Kebanyakan itu. Makanya kalau milih sapi yang buat ekstriman itu ya gampang-gampang susah. Ini Pak Sarijin. Untuk kadang kan kalau saya lihat di pasar itu kan satu kan ada memang ada yang seperti ada kotak pendek gitu kan kepalanya, ada juga yang panjang gitu kan. Panjang mulutnya itu panjang lah. Itu iya, berarti bagusan yang lebih yang unggul itu ya. Yang lebih unggul kotak itu Mas. Yang untuk bagus. Kakinya bagusan yang besar atau yang sedang atau yang kecil? Enaknya yang sedang Mas. Yang sedang ya, enggak terlalu besar ya. Enggak terlalu besar gitu. Yang kelihatan kan ada yang besar itu kayak lembek kan ada Mas. Ada. Yang kecil terus kayak gimana gitu kan ya, yang sedang. Ya. Yang sedang kelihatan kokoh gitu. Tapi kok pemahaman kelihatannya untuk teman-teman ya mungkin pemula atau banyaklah teman-teman itu. Iya. Kalau lihat kaki sapi besar itu kok suka gitu kan? Iya. Kadang kan ada sapi besar tapi ya mengakibatkan ini biasanya apa ya? Kakinya malah nggak kuat. Kebanyakan juga, gitu kan? Mas. Iya. Masalahnya gini Mas ya, kalau dijagal itu ya, kalau dijagal. Banyaknya kan saya sering menyembelih sapi dijagalan itu kan saya lihat Mas, yang tulangnya besar, kebanyakan lubang yang di dalam itu ikut besar Mas. Mm-hmm. Itu makanya kan tipis. Di sendi-sendinya itu. Iya, tipis agak tipis. Tapi kalau yang kakinya sedang, itu lubangnya yang di dalam itu agak kecil. Jadi tulangnya itu agak tebel. Tulangnya tebel, tapi lubangnya kecil. Gitu loh. Tapi yang kaki besar, itu lubangnya agak besar ya. Tapi untuk tulangnya kecil. Tulangnya kecil, kecil gitu. Tipis gitu. Tipis ya. Tipis. Jadi lebih berisi yang sedang sebenarnya. Ya, itu untuk kaki. Untuk ini Pak Solidino, untuk gelembernya atau apa ini? Gembel. Gembel itu pengaruh nggak panjang atau gelembernya lebih? Gembel itu gini Mas ya, kita lihat nasab ya ibaratnya keturunannya. Ya. Kalau keturunan dari limusin itu gembelnya agak sedikit Mas. Sedikit ya. Ya. Tapi pencet, kalau, Pak, ya? Kalau ada PO-nya kan panjang. Oh gitu. Itu masalah gembel. Tapi yang kalau limusin simental itu kan agak kenceng terus gembel. Lain. Untuk gembelnya. Iya. Itu kalau untuk bokongnya, Pak Sarikin. Bokongnya yang otomatis yang semok lah. Yang semok kayak inul. Kayak inul. Ini kan ada sebagian bokong itu kan waktu bibitan ya, waktu ada bibitan yang biasa trepes gini kayaknya, bukan trepes tapi nggak terlalu cembung. Ada juga yang limusin itu agak menyembung ini kan itu. Sebenarnya yang menyembung itu lebih bagus apa tidak itu? Nah, itu ya kalau lihat bokong Mas ya, itu kan ada yang mana igo sebelah sini ya, akan ada. Itu agak panjang ke sini Mas. Agak panjang ke sini, jangan langsung keturun. Agak lurus terus gini. Itu yang paling bagus itu. Oh, berarti agak lebih panjang tapi turunnya juga seimbang.
ada juga langsung gini, langsung turun gitu kan ada. Ya. Itu kurang biasanya kurang powernya power anu berat powernya tuh kurang ya. Dagingnya isi betul. Daging di bokong kurang. Nah, kurang. Betul gitu. Itu sekarang daging aja 1 kilo sudah berapa kilo? Iya, sangat berpengaruh ya. Iya. Lagi ya ini untuk ekor. Iya. Untuk ekor itu kan sapi ada yang panjang ya. Iya. Ada juga yang pendek ya. Iya. Itu bagusnya yang mana itu kalau untuk kedepannya untuk dibesarkan untuk ikut kontes ekstrim itu? Itu tergantung kesukaan kita masing-masing ya. Kalau kita sukanya pendek ya itu kan suka namanya. Kalau panjang ya, kalau saya itu sukanya yang panjang masih ya panjang. Ya, kelihatannya terus lebih anggun ya. Iya, lebih bad. Enak lah, lebih eksklusif ya. Betul. Panjang terus bulunya itu agak lebat. Agak lebat ya. Kalau panjang pendek ekornya itu buntut itu yang besar, Mas. Kalau bisa yang besar gitu. Ini juga untuk kulit paman dan Mbak Solikin ya. Untuk kulit itu kan kadang ada yang berprinsip itu lebih tebal itu lebih bagus, lebih tipis itu juga lebih bagus. Itu sebenarnya mungkin orang punya versi berbeda-beda, tapi menurut Pak Solikin dan menurut Pak Paman Alif itu bagaimana untuk kulit sapi? Ketika kita biasanya kan kalau beli sapi itu kan ditarik kulitnya kan. Iya. Kalau dari jagal ya. Iya, kalau prinsip jagal bagaimana? Itu kan paman ikut juragan ya jagal. Ya. Itu seneng yang kulit tipis. Isinya itu lebih padat, gaji juga kurang. Oh, gitu. Cuman kalau masalah penggemukan ya, biasanya yang kulitin lebih ini. Lebih tahulah lebih gimana kalau apa ya dari juga dari kebawaan lah kesukaan. Cuman kalau ada yang orang berprinsip kalau kulit tipis itu rawatannya kurang, padahal itu dari segi apa ya daging gajah itu malah kurang ya? Iya, malah kurang. Kalau menurut Pak Solikin untuk penggemukan itu kan dari sistem potong ya. Iya. Kalau penggemukan itu enaknya kulitnya yang tebal, Mas. Kulit tebal. Iya, cepat. Tapi kalau kulit tipis itu agak lambat ya itu. Kita penggemukan perkembangannya iya, berpengaruh ya? Berpengaruh. Kulit tipis itu iya, agak lambat, kalau iya, kulit tebal iya, agak cepat ya? Iya, agak cepat. Itu masalahnya kan ada gajinya, Mas. Gaji. Makanya kalau sapi gemuk kebanyakan kan gaji gitu. Iya. Yang enak yang kulit tebal. Nah, itu untuk iganya. Kadang kan gini, Mas, ini. Iga sapi itu ketika sapi bakalan atau sapi penggemukan itu calon penggemukan itu kan ada iga yang agak lebar, iga lebar itu ada juga yang iga tipis itu kalau dagingnya nggak kelihatan gitu kan. Padahal kalau iga lebar itu kan perutnya biasanya agak membuncit kan, agak besar kan. Nah, itu bagusan mana itu kalau untuk kedepannya untuk sapi kelas ekstrim itu? Yang iga lebar. Iya, bagusan iga lebar. Bagusan iga lebar. Di sawang dilihat itu kayaknya kelihatan gimana gitu, Mas. Kan lebih besar dan lebih mantap. Tapi kalau iga lebar itu kalau sapi apa ya kurang makan itu kelihatan cekung gitu ya, kan. Cekung. Tapi enggak pengaruh ya? Enggak pengaruh, Mas. Cuman kalau sapi iga lebar itu kan bagus, Mas. Agak gagah. Tapi kalau yang iga tipis itu dilihat dari samping oke. Kelihatannya. Tapi kalau dilihat dari belakang, depan sama belakang ya habis. Oh, nah, gitu ya. Berarti ada segi positif dan negatifnya untuk iga lebar dan iga tipis. Untuk sapi perawatan sapi damarulan sendiri dari pola makan dan biaya per hari itu bagaimana? Untuk pola makannya menggunakan apa, Pak? Saya itu pohon jagung itu, Mas. Tebon itu, Mas. Jagung tebon. Tebon ya. Nah, itu untuk penghijauannya. Penghijauannya cuma itu, Mas. Oh, cuma itu ya pohon jagung. Tidak pernah pakai rumput otot, rumput gajah. Enggak pernah. Enggak pernah ya. Iya. Dari dulu itu tebon ya. Tebon. Beli atau bagaimana? Beli. Nah, ini untuk ani di dalam kandang Pak Sakin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 ya, kalau ya, ada 10 ekor ini ya. Tebonya ini satu harinya berapa ribu? Itu kalau saya datangkan itu 2 hari sekali 60 ikat, Mas. Harga? Iya. Harga? Harga 5.000. Satu ikatnya? Iya, satu ikat. 2 hari sekali ya? Iya. Berarti berapa itu? 300.000? Iya, 300.000. Berarti 150 lah tiap hari. Per hari. Per hari. Tujuannya aja. Jadi harganya ini
apa perawatannya memang ekstra pak ya? Iya. Ah untuk ini campurannya bagaimana Pak Solikin? Campurannya saya cuman pakai ampas tahu mas. Ampas tahu saja ya. Ampas tahu. Tanpa menggunakan konsentrat. Enggak. Tanpa menggunakan katul. Enggak pernah. Tanpa menggunakan polar. Enggak pernah. Tanpa menggunakan singkong. Enggak pernah. Monggo atau pernah. Atau kulit singkong enggak pernah ya. Enggak pernah sama sekali. Cuma ampas tahu sama. Pohon iya. Ano, pohon jagung. Pohon jagung ya. Tepung itu aja. Dedek enggak pakai kan? Dedek enggak pakai. Dedek itu kalau di sini musim padi ya nanti ada orang nganter ya dibeli man, kalau enggak ada ya enggak beli. Oh, berarti enggak pernah usaha cari dedek ya kalau enggak. Dikirim ya kita beli kalau enggak ya. Iya, masalahnya kan gini, Mas. Ya. Daripada kita enggak ada gimana ya? Enggak ada dia kan? Iya, gitu loh, Mas. Masalahnya kan gini, kalau dedek itu kalau kita perlu ya beli, kalau enggak ya enggak lah gitu. Ibaratnya enggak ada apa mas ya? Enggak memaksakan. Iya enggak memaksakan. Ibarat sapi dikasih dedak aja ya, kalau mau, kalau enggak mau ya enggak gitu mas. Cuman buat sampingan, kalau ada yang dikasih, kalau enggak ada ya enggak gitu. Selama ini untuk mendapatkan ampas tahunya itu dikirim atau Pak Solikin beli atau mencari di pabrik-pabrik atau udah langganan dikirim? Itu saya langganan sudah perkiraan ya, ada 15 tahun. Udah 15 tahun? 15 tahun, jadi makanya di situ itu ada sekitar 3 orang mas. Yang satu sekitar 15 tahun, yang satu sekitar 10 tahun, terus yang satunya lagi sekitar 5 tahun. Itu dikirim atau saya pengambilan sendiri? Pengambilan oh, sendiri. Ngambil sendiri. Ya, ngambil sendiri. Jaraknya juga gak terlalu jauh? Cuman paling 2 kilo lah mas. Oh, 2 kilo ya. Ini kan di kandang ini kan yang paling fenomenal dan keramat itu kan sapi Damarwulan. Nah untuk Damarwulan sendiri ini berat penimbangan terakhir berapa kilo? Waktu saya timbang di rumah itu 12 mas. 12 itu iya. Bulan berapa? Itu habis kontes di Sukowono. Dari Sukowono ya? Itu ya. Sukowono berarti 2019 mas. Bulanan ini. Iya. Itu 2019. Paman. Bulan 12 tanggal berapa gitu oh, mas? Oh itu Desember ya? Iya, Desember itu 1 ton 1,2 1 1 1212 kilo ya. Nah itu untuk beratnya, untuk tingginya. Tingginya? Tingginya ya perkiraan sekitar 160-an. 160. 162 gitu. 162 160 untuk iya. Panjangnya. Panjang 2,10. Panjangnya sekitar 2 meter 10 cm ya. Iya, 2 meter 10. Untuk lingkar dadanya sekitar 265 sampai 268 267 itu. Nah, ini lanjut. Pengalaman mulai beternak atau jualan? Pak Solikin ini beternak dulu atau jualan dulu? Saya dulu beternak dulu, Mas. Beternak? Iya. Kok berani terjun ke dunia perdagangan itu, penjualan itu bagaimana ceritanya? Masalahnya kan gini, itu dari bapak sudah asli dagang. Oh, asli dagang. Asli dagang, jadi waktu itu saya ngikutin di pasar. Ngikutin di pasar gitu terus. Usia berapa? Waktu itu malah saya sekitar usia 30-an gitu, Mas. Loh, ya. Berarti udah agak telat ya? Iya, agak telat, Mas. Masalahnya gini, namanya anak muda ya mungkin itu saya nikah itu sekitar umur 25 ya. Iya. 25 saya itu langsung beli pedet ya, saya rawat sekitar 3 tahun sampai 4 tahun. Lepas itu saya jual ke pasar sama ayah saya. Yeah. Saya ngikut. Ngikut. Ayah saya kan sering ke pasar, saya ngikut. Itu mulanya. Kadang kan anak pedagang sapi itu kan SMP kadang kalau libur kan biasanya ikut gitu kan, iya. SMA gitu kan ikut. Berarti di tahun berapa? Itu sekitar tahun berapa Mas? Sekarang saya 43 Mas. Berarti 43, sekitar 13. Tahun 2000-an berapa ya? Udah 13 tahunan ya. Lebih Mas. Anak saya sekarang SMP kelas 3. Berarti 17 tahun. Nah, ini untuk suka duka pelihara sapi jumbo itu bagaimana Mas? Sukanya dulu lah. Iya. Sukanya itu kalau sapinya enak mas ya, enak, nggak rewel, terus dapat juara, banyak temen ya. Banyak temen ya? Iya, banyak. Yang terutama banyak temen. Banyak relasi ya, banyak penggemar juga banyak, kan ya. Banyak sapi Damarwulan ini banyak penggemarnya juga, iya. Apalagi Pak Solikin kan. Iya, tapi kalau dukanya mas dukanya? Ya,
kalau sapinya demam itu orangnya ikut demam. Oh, ikut bingung. Ikut bingung. Gak bisa tidur, pasti gak bisa tidur. Selama ini kalau misalkan sapinya panas atau kondisinya bagaimana itu kurang fit itu ya. Penanganannya itu panggil mantri apa di rawat tangani sendiri? Sementara kalau kita bisa nangani, tangani sendiri. Ya, tangani, dikasih obat, dikasih telur gitu. Kalau demam itu kan telur itu mas, sama kunir biar asam, biar dingin lah mas. Ini Pak Sarikin, untuk perawatan jamu-jamu ini ada jamu khusus nggak untuk sapi ukuran jumbo itu? Kalau damar wulan itu enggak pernah, Mas. Enggak. Ada biasanya kadang-kadang ada temulawak, ada kopi enggak atau pernah. Enggak pernah sama enggak sekali. Pernah. Cuman saya itu kan tiap 2 bulan sekali tergantung orang ya, Mas. Oh, tergantung orang ya. Kalau orangnya seneng pakai jamu-jamu kayak gitu, biasanya pakai. Malah ya seperti tonglik ini nih, malah enggak pakai. Enggak pernah pakai ya. Cuma, saya suntiknya 2 bulan sekali, Mas. 2 bulan sekali. Itu iya. Suntik pakai apa? Ya dokter lah. Oh, pakai mantri ya? Iya, pakai mantri gitu. Ini untuk prestasi ya. Kita iya. Tanya ini prestasi damar wulan itu prestasinya selama ini yang sudah diikutin 3 kali juara. Tiga kali juara. Berarti iya. Bapak Pak Soyokin ini jarang ikut kontes sebenarnya, kalau nggak terlalu dekat ya. Iya, sebenarnya dari dulu pun sering masih ya. Kontes dari Bupati Jalal. Sekarang Bupati apa? Waika ya. Waika. Bupati Jalal itu 2 kali mas. Dua kali. Iya, saya sudah ngikut. Bupati sekali. Bu Faedah 3 kali ini. Tiga kali. Kalau Jalal dulu sering, sama Pak Samsul sering. Tapi kan masih. Tapi kan dulu kan belum pernah. Tapi belum diekspor sama. Belum, nggak ada mas. Iya, nggak ada. Malah kalau sing Pak Jalal tuh pernah vakum ya, Le. Iya. Itu yang vakum lama, soalnya apa? Ya dia kan kesukaannya ini motor cross. Jadi kontes ternak itu vakum berapa tahun? Ya, gitu. Sekitar berapa tahun gitu? Ada lima tahun. Ini ketika itu damar wulan ikut di Sidoarjo enggak? Itu saya enggak ikut ke sana mas, cuman enggak dapat undangan. Iya. Enggak dapat undangan, tapi saya hadir ke sana. Hadir? Iya. Tapi enggak bawa damar? Enggak. Cuma melihat saja. Iya, cuma melihat. Itu damar wulan mungkin masih P1 mas, P1, P2 baru. Masuk kereman. Makanya ini kurang paham tentang damar wulan. Saya kenal damar wulan karena Mas Ais ya. Memang karena Mas Ais di ekspos Mas Ais. Damar wulan ini sapi yang mana? Ketika saya lihat itu di kontes Sidoarjo memang kita belum kenal. Saya ketemu Pak Solikin aja waktu di Sukowono ya mungkin. Iya. Waktu itu memang dari Pak Solikin dan keluarga ngomong sama saya itu, Mas mampir karena ada kesibukan waktu. Saya juga udah 2 hari di Sukowono dan waktu itu udah ada janjian akhirnya sama orang rumah saya pending itu. Sama-sama pending 1 hari itu. Iya. Enggak jadi paman. Iya. Makanya kali ini ke Jember itu pokoknya harus mampir. Harus mampir. Iya. Kalau enggak mampir ya kebangetan lah Mas. Sudah dekat. Sudah dekat itu apalagi di pasar. Sebenarnya sebelum ke rumah Pak Solikin itu saya di pasar sapi Ambulu ya. Dan selama ini kan Pak Solikin juga jual beli. Kalau misalkan dapat dari rumah petani itu langsung dibawa dikondisikan di pagi hari langsung dibawa ke pasar atau dibawa ke sini dulu? Yang sering itu malah saya bawa pulang dulu mas. Saya bawa pulang nanti saya mandikan di rumah. Ya nanti kalau di rumah itu saya kasih comboran gitu loh mas. Takutnya kalau di orang tani itu biasanya mas ya, bukannya saya menduga-duga sama orang tani, bukan ya. Yang sering saya alami itu ya, kalau sudah dibeli itu mas, pagi kita ambil itu sapinya lapar. Ya gitu loh, takutnya jadi, kan gitu kayak kurus gitu, iya. Kurang kenyang. Jadi mau gak mau harus dibawa pulang gitu ya. Itu. Walaupun jauh, bawa pulang juga? Kalau masalah jauh, pasti harus dibawa pulang mas. Kalau deket ya, kalau deket sudah kenal itu dikasih uang makan lah. Ini tolong nanti dibelikan tepung apa-apa dikasih. Kalau pengalaman saya sendiri ya, kebanyakan di tempat saya itu memang pagi hari harus dicombor. Tapi karena kalau
mungkin saya kan iya. Di kandang dulu ada sapi ya. Itu kalau pagi hari combor itu pasti nggak mau, Paman. Iya, soalnya iya. Belum terbiasa habis subuh dicombor. Iya. Mintanya kebanyakan pedagang itu kan bukan. Iya. Ya nggak pernah condang. Habis subuh rata-rata kan ini habis subuh di kebanyakan yang dibawa di pasar udah persiapan kan diangkut iya. Itu kan. Tapi kalau sapi saya sendiri itu kan subuh nggak pernah makan, habis subuh nggak pernah makan, paling comborannya itu kan sekitar jam 7 gitu kan. Jadi kurang terbiasa, makan pun nggak banyak. Nah kalau saya nggak berani nyontang kan, itu udah punya orang lain kan. Iya. Oke, terima kasih Pak Solikin ya, atas bincang-bincang dan kita bisa sharing ke teman-teman dan Paman ya. Siap. Paman udah rela ngantar kita dari Pasar Ambulu menuju rumah Pak Solikin berkat Paman Alif terjalin silaturahmi APPSI ya. Semangat. Salam untuk Pak Haji Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. APPSI. Jaya.